kita ziarah ke makam Haji Mahfud yang berlokasi di Kampung Bagan Tanjung Pasir. Mantap bro, pemandangan sore. Iya. Di empang-empang ditampak. Ikuti perjalanan ziarah yang kedua. Bersama driver kita Acil Pagondes. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berziarah di makam almarhum Al-Makmurah Tb. Mahfudin bin Haji Rayyan dan almarhum Al-Makmurah Kyai Haji Basri Bastari bin Tb. Mahfudin. Beliau merupakan tokoh ulama di wilayah Kampung Raya Desa Kalbung Pasir. Bapak dan anak, selain menjadi tokoh agama, beliau merupakan seorang yang ahli tata tulang. Jadi semasa hidupnya membantu pengobatan orang jika ada yang kecelakaan maupun kesenggol atau tulangnya patah, itu datang ke beliau. Itu salah satu keahlian yang beliau miliki, baik dari bapaknya yakni almarhum Al-Makmurah Kyai Mahfudin bin Kyai Haji Rayyan maupun Kyai Basumi bin Kyai Bastari. Dan beliau termasuk pendiri daripada pondok pesantren dari Ibtida Kampung Raga Desa Tanjung Pasir. Beliau almarhum Kyai Basumi, anak daripada Kyai Mahfudin, adalah alumni dari pondok pesantren dari Ibtida Caringin Cisoka dan juga alumni dari pondok pesantren Marti Cianjur. Salah satu keistimewaan beliau atau kelebihan yang beliau miliki ketika mau terjun di dunia patah tulang, beliau dilatih dengan cara menyambungkan kayu yang sudah patah, kayu patah dua, kemudian dilapis oleh beliau dengan perban. Tapi hasilnya subhanallah, itu kayu yang jadinya patah jadi nyambung lagi. Subhanallah. Itu sebagai alat latihan ketika beliau hendak terjun untuk pengobatan patah tulang. Sehingga alhamdulillah banyak sekali pasien-pasien beliau yang saat itu tulangnya patah baik akibat kecelakaan datang kemari. Alhamdulillah sahabat dia, wasilah beliau, Allah menyembuhkan tulangnya yang patah dan bisa nyambung kembali. Subhanallah. Subhanallah, itulah. Selain tokoh ulama, beliau yakni almarhum Al-Makmurah Kyai Basumi Bastari bin Kyai Mahfudin maupun orang tuanya almarhum Al-Makmurah Kyai Mahfudin bin Haji Rayyan, beliau
tokoh ulama yang mempunyai kelebihan bisa mengobati patah tulang. Tulang yang patah bisa disambung kembali, laksana kayu yang terbelah dua disambung menjadi nyatu kembali. Itu saja satu rumit tentang sejarah yang saya tahu. Sumber sejarah ini saya dapatkan dari Al-Walid, orang tua saya, ke Jumabi Asmawi, karena masih kerabat, masih saudara kepada Syekh Ibnu Makom, sehingga beliau sering diceritakan dan saya mendengar. Itulah salah satu keutamaan atau kelebihan yang dimiliki oleh Al-Walid. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat komunitas wisata religi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.